أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل البيت الطيبين وطلح الطاهرين وأصحابه الميامين المتجابين الحمد لله بعد Kali ini kita jumpa kembali dalam lanjutan kuliah kita tentang filsafat manusia sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa melalui pertemuan yang lalu manusia bukan hanya wujud dengan raga fisik semata tetapi bahwa manusia terdiri dari dua unsur yang utama yaitu ada unsur yang ragawi yasmani material dan ada unsur yang luar biasa, unsur yang menghidupkan raga ini, materi ini, dan memunculkan beragam daya padanya yang disebut dengan nafs atau jiwa. Kita sudah bicarakan pada pertemuan kita yang lalu bahwa apa yang dimaksud dengan jiwa ya. Bahwa jiwa itu adalah substansi atau jauharatun, mujarratun, mujaradatun, zatan, wa madiyatun fi'alan bahwa dia adalah jauhar substansi yang secara zat non material tapi secara aktivitas dia material. Dalam proses ini bagaimana kemudian kemunculan jiwa ini pada diri manusia dalam konteks ini ada banyak tentu teori ya. Misalnya teori yang paling lama itu dikemukakan oleh Plato dengan alam idianya bahwa jiwa sebelum Berada di alam materi ini, dia sudah ada di alam idia, alamul mutul, sebagai alam yang tempat kesempurnaan karena dia bersifat non material dan proses terjadi yaitu ketika terlepasnya jiwa itu dari alam kesempurnaan itu sehingga kemudian jiwa itu bergabung dengan materi yang menyebabkan terjadi Hilangnya kesempurnaan-kesempurnaan atau terlalaikannya kesempurnaan-kesempurnaan yang pernah ada, dan dalam proses kehidupan yang ada bersama dengan raga, itu adalah upaya kemudian untuk pengingatan kembali atas apa yang sudah ada di alam kesempurnaan tersebut atau alam media. Tetapi, bahwa para filosof Muslim, seperti Ibnu Sina, juga mula sadra menolak teori ini. Karena problem yang terjadi pada teori ini adalah bagaimana mungkin sesuatu yang dia sudah ada sebelumnya secara non-materi dan eksis bisa bergabung dalam alam kesempurnaan turun kepada ketidaksempurnaan. Ini sesuatu yang mustahil dari sempurna menuju tidak sempurnaan. Kenapa? Karena tidak ada pentingnya bagi sesuatu yang sudah sempurna untuk kembali menjadi tidak sempurna. Sempurna itu adalah di mana dia berada dalam alam yang tidak terbatas dan perkembangan tentu saja selanjutnya bersifat apa progresif untuk lebih sempurna lagi bukan menjadi tidak sempurna ini yang pertama keberatan para filosof muslim seperti Ibn Sina maupun Mullah Sadra keberatan yang kedua bahwa atau penolakan yang kedua yang dilakukan oleh baik itu Ibn Sina atau Mullah Sadra kalau dia sudah eksis sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa bergabung dengan materi jiwa ini, artinya bahwa dia masuk pada materi jiwa ini sementara jiwa atau materi ini terbentuk dalam keragaannya sebagai manusia ya, dalam tanda kutip keragaan sebagai manusia tentu padanya sudah ada jiwa awal yang menggerakkan yang membentuk sampai terbentuknya tubuh atau raga ini pada tahap berikutnya masuknya jiwa tersebut ini sesuatu unsur yang asing dari dirinya yang tergabung, maka apa yang membuat ketergabungan ini? Ini yang ditolak oleh Ibnu Sina. Keberatan yang ketiga, atau penolakan yang ketiga, itu dari mula sadra bahwa sekiranya teori Plato ini diterima oleh para filosof Muslim, maka sebenarnya ini berimplikasi pada keharusan penerimaan reinkarnasi, padahal dalam konsepsi Muslim atau Islam, reinkarnasi adalah sesuatu yang ditolak. Ya. Bahkan filosof-filosof Muslim kemudian merupakan penolakan terhadap reinkarnasi. Jadi kalau ini sesuatu yang mungkin terjadi, maka mungkin pula jiwa itu pindah pada raga yang lain. Dan itu sesuatu yang mustahil nanti dibuktikan oleh para filosof Muslim seperti khususnya Mula Sadra. Ya. Nah, karena itu bahwa teori yang dimukakan oleh para filosof muslim khususnya kemula sadra ada teori yang disebut dengan jasmaniyatul kudus waruhaniyatul baqa apa itu yaitu kebaharuan dalam jasmani dan keabadian sebagai rohani yaitu bahwa dalam keberawalan dari jiwa ini dia sudah ada bersamaan dengan materi dasar atau hayalatul ula atau materi pertama yang di situ ada madah ada surah ada materialnya, ada formnya. Proses inilah yang di awal karena harakatul jauhariyah yang dikemukakan oleh Mula Sadra yaitu gerakan transsubstansial maka membuat terjadi proses perkembangan pada materi dasar ini untuk berkembang dan proses perkembangan ini menyebabkan perkembangan pada dua sisi baik pada sisi materialnya maupun pada sisi formatnya atau surahnya. Nah, pada sisi yang format atau surah inilah yang berkembang dalam konteks ini sebagai nafs, sementara pada sisi materialnya ini berkembang dalam konteks sebagai apa? Sebagai raga. Jadi bahwa perkembangannya adalah perkembangan yang bersama dari awal pada tingkat satu kesatuan berkembang keduanya. Bahwa ini yang menyebabkan perkembangan dasar ini tentu saja bahwa Pada surah, pada forma ini dia ada nafs yang sangat sederhana Yang disebut nah, dengan nafsul bukhor Yaitu jiwa penggerak Karena itu bahwa pada tingkat dasar pertama Ada jiwa penggerak yang disebut dengan nafsul bukhor Atau nafsul jiwa uap, ya jiwa penggerak dasar Yang menggerakkan untuk terjadinya perkembangan pada Jisim ini pada raga ini yang menyebabkan perkembangan dua hal Baik perkembangan itu pada konteks material atau raga ini raganya, maupun kepada jiwanya ya. Jadi dari sini dalam proses perkembangannya itulah Kemudian bagaimana nafsul bukhur ini berkembang dari nafsul bukhur Jiwa uat kemudian berkembang menjadi nafsu nabati Kemudian berkembang menjadi nafsu hewani, kemudian menjadi berkembang menjadi nafsu naftilah, puncak kesempurnaannya pada nafsu naftilah. Kalau kita perhatikan misalnya, bagaimana nutfah itu mengalami proses perkembangan, tidak ada jeda di mana bahwa dia dikatakan tidak ada jiwa padanya. Itu satu hal yang mustahil, karena kalau tidak ada jiwa, bagaimana mungkin dia bisa melakukan perkembangannya? Bagaimana mungkin terjadi harokah padanya? itu satu hal yang mustahil ya tidak mungkin bahwa sesuatu raga ansih raganya itu semata sebagai raga dia mampu mengalami perkembangan atau mampu mengalami gerak dan ini ketika gerak itu terjadi padanya mengindikasikan ada unsur yang menggerakkannya yang tidak lain adalah nafsu itu Nah, nafs pada tingkat dasar bersamaan ini dengan raga bukan suatu dua hal dualitas yang dua substansi yang kemudian menjadi satu kesatuan itu satu hal yang mustahil. Dia adalah satu substansi yang berkembang yang menyebabkan perkembangan dua substansial pada akhirnya. Jadi bahwa uh, dirinya ini berkembang ya pada tingkat dasar yang paling sederhana. Nah pada tingkat nafsul nabati ini berfungsi nafsu nabati nafsu jiwa hewa tubuh-tumbuhan mengembangkan dan bentuk sebagaimana bentuk induknya bentuk sumbernya sehingga bagaimana bentuk-bentuk yang terjadi pada raga itu berkesesuaian dengan bentuk aslinya bentuk induknya bentuk sumber asalnya sehingga dia membentuk dirinya sebagaimana bentuk tersebut dan menyerap semua proses dan nutrisi yang terjadi pada nafsu hewani itu dia sudah berkembang untuk memiliki kemampuan-kemampuan atau daya-daya yang di situ muncul daya wadabia, daya syahwia, daya caukia dan seterusnya. Nanti kita akan bicarakan berikutnya. Nah, berkembangan ini menyempurna dia sampai pada nafsu natikoh bahwa kemampuan daya berpikir, daya analitisnya, Kuatul khayaliyahnya dan sebagainya yang membuat dirinya ini berkembang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau misalnya pada tumbuh-tumbuhan itu hanya sebatas pada tingkat nafsu nabati saja yang ada padanya. Pada hewan itu selain nafsu nabati dia muncul nafsu hewani. Tapi pada manusia dia muncul berkembang lagi menjadi nafsu natikah, ya jiwa berfikirnya yang hanya ada pada diri manusia. Nah, ini perkembangan dasar yang memang dia bersamaan adanya dan berkembang terus-menerus melalui proses gerak substansial yang menyebabkan perkembangan dualitas yang terjadi padanya, baik itu pada tingkat jasmaninya yang material maupun pada tingkat ruhaniya yang non-material yang terjadi pada dirinya. Jadi karena itu para filosof mengemukakan bahwa manusia ini Sebenarnya, memiliki kompleksitas pada dirinya yang sangat luar biasa. Jadi, karena itu, ketika Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, insana fi dan telah Kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik komposisi, pada diri manusia itu tercampur beragam komposisi." Jadi kita bisa menggambarkan bahwa manusia ini sebenarnya jiwanya itu adalah kumpulan dari seluruh jiwa yang ada. Ali bin Abi Thalib menggambarkan kepada kita hal yang sangat menarik bahwa perbedaan antara malaikat dengan hewan dengan manusia dia katakan begini bahwa andal malaikata laha akal walaysat fiha nafs. Wa amma falahul nafsun walaysa fihi al-aql. Wal insan yajma'uha bainahuma. Bahwa dia katakan malaikat itu punya akal tapi tidak punya dorongan nafsu. Hawa. Sementara berbeda halnya dengan binatang yang sebaliknya dia tidak punya akal tapi punya dorongan nafsu saja. Sementara manusia mengumpulkan keduanya. Jadi karena itu bahwa pada konteks ini diri manusia ini terbentuk berdasarkan pada jiwa manusia ini kumpulan dari seluruh jiwa yang ada. Penggambaran yang menarik pula saudara mengatakan tentang jiwa manusia ini, Anafsul insan kal ajinah bahwa jiwa manusia itu bagaikan lempung yang dicampur ya. Jadi kalau kita bicara tentang lempung itu, tanah liat itu, bagaimana dia tercampur, kemudian kita kumpulkan jadi satu kan gitu kan. Kal-ajinah, itu seperti lempung itu. Fiha nafsul nabatiyah, wa fiha nafsul hewaniyah, wa fiha nafsul syaitoniyah, wa fiha nafsul malaikah, wa fiha nafsul natikah dia gambarkan bahwa apa? Jiwa manusia ini bagaikan lempung yang bercampur padanya ada jiwa tubuh-tubuhan, ada jiwa hewan, ada jiwa setan, ada jiwa malaikat, ada jiwa natiqa, keseluruhan jiwa inilah yang disebut dengan nafsul insan. Jadi bagaimana jiwa manusia terkomposisi oleh beragam jiwa yang ada jadi kalau pada malaikat itu jiwanya jiwa nafis yang nafsu nafisah jiwa yang tidak sempurna. Demikian juga pada makhluk-makhluk yang lain, pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan. Tapi jiwa yang sempurna hanya terjadi pada diri manusia. Dia mengumpulkan seluruh jiwa itu atau elemen jiwa itu menjadi satu kesatuan, sehingga itulah yang kemudian disebut sebagai nafsul insan. Oke? Okay? Itulah yang disebut dengan nafsu insani, ya. jiwa yang sempurna yang mengumpulkan seluruh hal yang ada. Bahkan, bukan hanya itu, raga manusia pun demikian. Penggambaran yang menarik dari rasa ilikh sofa menggambarkan bagaimana struktur raga manusia ini sebenarnya merupakan... Kumpulan dari seluruh struktur yang ada pada alam material ini, dia gambarkan dengan sebuah penggambaran metaforis yang sangat menarik tentang raga manusia. Depannya manusia itu timur, belakangnya adalah barat, kanannya ada selatan, dan kirinya ada utara. Tubuh manusia yang ditumbuhi rambut itu bagaikan kebun yang subur yang ditumbuhi beragam pepohonan tubuh manusia yang tumbuh rambut tipis itu bagaikan sabana, bagaikan padang yang tumbuh rumputan. Bagian manusia yang tidak ditumbuhi rambut itu, itu bagaikan sahara yang gersang. Otak manusia itu bagaikan sebuah peta dari sebuah kota yang besar. Tulang-tulang manusia itu merupakan gambaran dari materi-materi keras yang ada di alam semesta urat-urat darah itu bagaikan sungai-sungai yang mengalir, yang muaranya adalah jantung manusia. Pekikan manusia itu adalah halilintar. Kebahagiaannya adalah purnamanya rembulan dan kesedihannya adalah gulitaknya malam. Ini sebuah metafora bagaimana keluar biasaan pada tingkat material pada diri manusia yang digambarkan oleh Juan Sofar. Jadi, kalau tadi kita melihat bahwa mula sadra menggambarkan pada konteks jiwa manusia terbentuk dari beragam jiwa sehingga menjadi kompleksitas dan sangat luar biasa, sementara kita temukan bagaimana penggambaran tentang materi manusia juga sangat luar biasa. Gabungan keduanya tentu menjadikan makhluk manusia ini menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Dia merupakan kumpulan kesempurnaan dari kedua unsur yang ada ini. Dan dengan inilah manusia itu menjadi hidup ya bahwa perkembangan dirinya, perkembangan dirinya daya daya ini bekerja dalam diri manusia. Jadi setiap elemen, setiap tingkatan nafs itu, itu punya daya daya tersendiri. Pada jiwa tumbuh tumbuhan, pada jiwa tumbuh tumbuhan nafsu nabatiyah, kesempurnaan pertama bagi fisik alami yang berorientasi kepada apa yang telah menghadirkannya. Yaitu bahwa di sini dia membentuk dirinya sebagaimana bentuk asal induknya. Karena asal induknya itu sebagai manusia, dia membentuk tubuh dengan tubuh manusia. Ini yang dilakukan sebagai bagian dari daya reproduktif pada diri manusia ini sehingga dia membentuk bentuk yang berkesesuaian sebagaimana bentuk induknya bahkan kadang-kadang sangat persis dengan bentuk induknya ya dan ini pada ada daya reproduksi yang membuat bentuk sebagaimana semisal dengan bentuk asalnya kemudian ada daya nutritif daya konsumsi mengarahkan fisik untuk memiliki bentuk fisik sebagaimana jenisnya tumbuh berkembang tangannya kakinya, kepalanya, tubuhnya, matanya dan sebagainya. Ini ada daya nutritif yang bekerja untuk menguraikan seluruh konsumsi yang ada yang dimakan oleh manusia untuk mensuplai seluruh proses pertumbuhan dirinya. Ada daya kuatunumu yaitu daya berkembang, daya yang mengembangkan fisik untuk sempurna dalam tinggi, dalam kedalamannya dan keluasannya sehingga sempurna dalam pertumbuhannya. Jadi manusia kemudian tumbuh sebagaimana manusia dengan batas ketinggian sebagaimana umumnya manusia. Dia tidak akan lebih dari cerapah misalnya, atau tidak akan lebih besar dari gajah. Tetapi bahwa manusia tetap, walaupun mungkin makanan yang bisa jadi lebih banyak dari binatang-binatang tersebut, tubuhnya tetap sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia. Ini karena kenapa? Karena ada kuatunumu, ada daya berkembang ini. Ada daya reproduksi yang dia juga kuatul muhasalat, yaitu bahwa dia menghasilkan bentuk yang dari dirinya ini untuk menghasilkan bentuk berikutnya yang berkesesuaian secara fisik dengan dirinya. Ada daya reproduktif itu. Daya yang kemudian darinya itu bisa muncul bentuk berikutnya sebagai manusia yang sebagaimana dirinya. Itu pada nafsu nabatia. Jadi pada nafsu nabatia ini kita bisa temukan ada daya nutritif atau daya konsumsi, yang kedua daya berkembang, yang ketiga daya reproduktif. Kemudian pada tingkat jiwa hewani, nafsu hewani ini ada beragam daya lagi yang bekerja pada diri manusia. Ada daya penggerak jadi penggerak ini ya karena itu diantara kemudian pemanahan tentang hewan itu bahwa dia sebagai makhlukun mutaharikun bil iroda makhluk yang bergerak dengan keinginan. Kenapa? Karena ada daya penggerak pada dirinya. Nah daya penggerak ini terbagi menjadi dua ya. Ada gerakan karena ya yaitu karena ketertarikan pada sesuatu tersebut sehingga menggerakkan dirinya ke sana misalnya ketika dia melihat makanan atau melihat sesuatu yang menarik dirinya menyebabkan dirinya bergerak ke arah tersebut. Daya penggerak ini disebabkan juga oleh kuatul gadabia, yaitu daya emosional yang menyebabkan dirinya untuk menolak sesuatu itu atau melepaskan diri dari sesuatu, menjauhi sesuatu. Ini kedua hal ini karena ini pada daya hewani kuatul nafsul hewania ada kuatul mutaharika dia yang menggerakkan ada daya daya penggeraknya yang didasarkan pada orientasi baik karena dorongan syaukiyah dorongan ketertarikan atau kuatul gadabiyah jadi daya amarahnya daya gadabnya yang menyebabkan dia menjauhi atau menolak sesuatu tersebut ini dari daya hewani ya, jadi dari daya kuatul hewani Kemudian ada daya persepsi, daya persepsi ini ini karena bisa jadi karena hal-hal yang secara persepsional melalui indranya masuk ke dalam dirinya sehingga dia bisa mempersepsi sesuatu dan dari persepsi itu muncul menggerakkan kuatul muharikah ini daya penggeraknya. Nah. Baik itu dari indera eksternal, maupun indera mental ya. daya persepsi ini dari indera eksternal itu dari ketika dia masuk melalui indera-indera zohir kita ketika dia masuk melalui indera mental kita maka ini disebut dengan apa kuatul khayaliyah ya jadi muncul daya imajinatif ya menggambarkan sesuatu menghasilkan tentang konsep tentang sesuatu apakah ini sesuatu yang terikat dengan dirinya menggabungkan dengan sesuatu, ada kuatul mustarok, daya bersama pada indera batinnya ini, sehingga kemudian mengkonsepsi beragam konsepsi itu, meletakkan konsepsi dan menghubungkan konsepsi yang satu dengan konsepsi yang lain, gitu kan. Sehingga muncullah nisbah ya, munculkan konsepsi nisbah antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sehingga dia misalnya tahu bahwa ini sahabatnya, ini bagian dari anggota keluarganya, itu musuhnya atau sesuatu yang asing dari dirinya. Ini semua dihasilkan oleh daya persepsi, daya kuatul idrok, ya. daya idroknya, daya persepsi terhadap objek, baik itu objek eksternal maupun objek yang ada di dalam mentalnya, yaitu kaya liahnya. Jadi bisa saja bahwa hewan itu kenapa melihat kita sebagai satu ancaman, karena dalam persepsi dia kita dianggap akan mengancam dirinya. Sehingga dia menjauhi kita atau kemudian menunjukkan sikap amarahnya. Nah, ini pada tingkat daya hewani, kuat, uh, pada tingkat nafsu hewani. Saya kembali pada nafsu hewani ini, di sini sudah keluar imajinasi. Dia punya kemampuan persepsi dan punya kemampuan imajinatif. Hanya daya persepsi yang ada pada tingkat nafsun hewani ini, dia sifatnya parsial. Dia tidak mungkin melakukan pada tingkat yang general, ya. tingkat-tingkat yang kuli. Sementara pada nafsu nartikoh, nafsu yang lebih tinggi, daya berpikir pada diri manusia, dia mampu melakukan konsep-konsep kuli. Bahwa proses berpikir itu dalam pemahaman yang dimanai dalam ilmu mantik adalah harakatul akal minal jahal ilal ilim yaitu gerakan atau proses yang terjadi pada akal dari ketidaktahuan menuju pada tingkat pengetahuan. Ini ada proses yang terjadi, ada gerakan pada akal ini. Nah, daya persepsi pada tingkat daya pada nafsul natikoh ini dia sudah melakukan proses berpikir ini bukan hanya penisbahan bukan hanya melakukan konsepsi khayalia tapi juga mampu membentuk konsep-konsep yang sifatnya kuli misalnya mengelompokkan memisahkan satu dengan yang lain misalnya sekarang kita menghasilkan konsep kuli kita maknai sebagai binatang kita tahu bahwa konsep binatang itu ada konsep yang general, konsep yang kuli yang hanya ada di alam pikiran manusia. Kenapa? Karena tidak ada binatang di luar yang ada itu ada ular ya, ada semut, ada tikus, ada gajah, ada harimau, ada jerapah, ada burung. Ini kan spesies yang berbeda-beda sebenarnya. Tetapi kita konsepsikan dalam satu konsep yang sama ketika kita mendapatkan makna yang melingkupi semua jenis spesies ini dengan al pun mutaharikun bil iroda, makhluk yang bergerak dengan keinginan dan kita dimaknai atau memberikan mafhum padanya sebagai apa? Hewan, sebagai binatang. Jadi Kata binatang itu adalah kata yang bersifat general kuli yang meliputi seluruh spesies yang ada ini. Nah ini hanya bisa pada tingkat nafsu kok Dia bisa memisahkan antara konsep kuli yang satu dengan konsep kuli yang lain. Dia bisa melakukan proses analisis, meletakkan misalnya melakukan kategorisasi ya.